Sementara itu, pemirsa, keluarga Abu Rizal Bakri meminta permohonan maaf atas terlibatnya Ardi Bakri dan Nia Ramadhani dalam kasus penggunaan narkoba. Selain itu, pihak keluarga juga mengajukan permohonan rehabilitasi ke polisi. Dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan, keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya, Pak Ardi dan Bu Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua.